Pada laporan laba rugi umum dengan denominasi dalam rupiah seperti ini, tentu akan sulit bagi kita untuk membandingkan struktur biaya satu perusahaan dengan perusahaan lain, ataupun struktur biaya suatu perusahaan dari waktu ke waktu. Inilah mengapa kita memerlukan laporan laba rugi common size, yaitu laporan yang mengkonversi tiap akun dalam laba rugi sebagai persentase penjualan. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan bagaimana menyiapkan laporan laba rugi common size dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Ini ada laporan laba rugi PT XYZ di 2023 dan di 2022 dalam denominasi rupiah dalam ribuan. Tentu agak sulit untuk mengetahui apa yang telah terjadi di sini jika kamu hanya fokus pada jumlah rupiah. Itulah mengapa kita perlu mengonversinya ke dalam persentase. Pertama-tama, kamu perlu mengetahui perubahan jumlah biaya dari tahun 2023 dengan 2022. Caranya adalah tentu saja dengan mengurangkan nilainya, yaitu misalnya untuk penjualan, begitupun misalnya untuk HPP, sel B5 dikurang sel C5. Yang lainnya pun sama demikian, sehingga kita cukup mengcopy formula ini untuk akun-akun lainnya. Kemudian, kita perlu mengubah kenaikan ataupun penurunan ini sebagai persentase. Caranya adalah membagi perubahan tersebut dengan saldo akun di 2022. Misalnya, perubahan penjualan dari 2022 ke 2023 adalah dengan membagi sel D4 dengan sel C4. Jangan lupa mengubah format sel sebagai persen. Kemudian, perubahan HPP adalah dengan membagi sel D5 dengan sel C5. Yang lainnya pun sama demikian, sehingga kita cukup mengcopy formula ini untuk akun-akun lainnya. Dengan ini, kita dapat melihat bagaimana jumlah uang dalam akun tertentu berubah dari satu tahun ke tahun berikutnya. Contohnya, jika biaya tertentu naik atau turun dari tahun ke tahun, kita bisa lihat persentase berapa kenaikan atau penurunannya. Ini membantu kita untuk memahami apakah biaya itu semakin besar atau semakin kecil dari waktu ke waktu. Dan membantu manajemen dalam memutuskan apa yang harus dilakukan jika ada perubahan besar. Sekarang, kita akan menyiapkan laporan laba rugi common size untuk tahun 2023. Laba rugi common size adalah perbandingan akun terhadap penjualan. Misalnya penjualan terhadap penjualan. Tentu saja nilainya 100%. Kemudian, perbandingan HPP terhadap penjualan, yaitu sel B5 terhadap B4, nilainya adalah 55%. Yang lainnya pun sama demikian, sehingga kita cukup mengcopy formula ini untuk akun-akun lainnya. Namun, sebelum mengcopy-nya, pastikan memberi tanda dolar pada nilai penjualan atau untuk B4. Sekarang tinggal copy formulanya. Selanjutnya, kita akan menyiapkan laporan laba rugi common size untuk tahun 2022. Caranya sama saja. Misalnya, penjualan terhadap penjualan nilai 100%. Kemudian perbandingan HPP terhadap penjualan, nilainya adalah 57%. Untuk akun lainnya di 2022, sama demikian. Sehingga, kita cukup mengcopy formula ini untuk akun-akun lainnya. Namun, lagi-lagi, sebelum mengcopy-nya, pastikan memberi tanda dolar pada nilai penjualan di 2022.
sekarang kita sudah memiliki laporan laba rugi common size perusahaan untuk tahun 2023 dan 2022. Dengan ini, kita bisa melihat seberapa besar biaya tertentu dibandingkan dengan pendapatan atau penjualan perusahaan. Misalnya, jika HPP menjadi persentase tertentu dari penjualan, kita bisa tahu berapa banyak uang yang harus dihabiskan untuk membuat barang tersebut dibandingkan dengan uang yang diperoleh dari penjualan barang tersebut. Ini membantu manajemen dalam menentukan apakah biaya tertentu terlalu besar atau terlalu kecil dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh, sehingga nantinya mereka bisa mengambil langkah-langkah untuk mengelola biaya dengan lebih efisien. Sekian dari Financial Post mengenai bagaimana menyusun laporan laba rugi common size dengan Microsoft Excel. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe.